2 jam perjalanan di atas palang kayu cukup melelahkan. Namun herannya, saya tak menjumpai sedikit pun rasa cemas dan was-was di wajah anak-anak ini. Tak bisa saya bayangkan jika pengojek tak sempurna menguasai kendaraannya. Jatuh dan tergelincir bisa berakibat sangat fatal bagi dirinya termasuk para penumpangnya. Oleh karena itu, di bagian jalan yang betul-betul berbahaya, para penumpang termasuk anak-anak ini turun sejenak untuk berjalan kaki ke tempat yang lebih aman. Tanpa sedikit terlambat, asal bisa selamat hingga tujuan. Tiap hari gini, Kang? Iya. Tiap hari gini? Iya. Ini kalau misalkan kayak gini, biasanya anak-anak turun dulu semua? Iya. Takut ini kan kalau dipaksain bisa celaka. Ini kalau musim hujan, gimana itu? Iya. Itu aja udah becek? Ya, kalau musim hujan, kadang ditunda sampai sini gitu. Nunggu. Nunggu? Nunggu dulu. Berapa lama biasanya? Ya tergantung pulang. Nunggu sampai dulu, surut dulu. Pulang dulu, kadang kesini lagi. Jika dihitung, maka kapasitas maksimal sebuah ojek palang adalah 9 orang anak atau 5 orang dewasa. Artinya, ojek palang mampu membawa beban 500 kg. Tarif sekali menumpang ojek palang milik Adi dan rekan-rekannya sebesar Rp25.000 untuk anak-anak, sementara Rp75.000 hingga Rp100.000 dikenakan untuk satu penumpang dewasa. Kendaraan ini sebenarnya rawan sekali kecelakaan, pemirsa. Dan ya, ini harus melalui 1-2 sungai ya, Bang ya? Ya. Dan ini memang salah satu alternatif warga untuk mencapai satu kampung ke kampung lainnya. Dan ini juga yang digunakan oleh anak-anak ke sekolah untuk menuju ke sekolah mereka. Karena kalau tidak, pilihannya mereka harus memutar bisa melalui bukit ataupun bahkan gunung. Mereka harus melalui itu. Dan ini yang paling cepat rutenya ya, Bang ya? Coba kita lanjut, Bang.